Halo coy, balik lagi di channel Pajali dan di video kali ini gue akan mainin mod berupa mini game. Jadi buat kalian yang tahu kayak game-game yang tembak-tembakan pesawat gitu. Nah jadi ini ada modnya cuy, kita bisa mainin di GTA cuy, di GTA San Andreas. Jadi caranya kalian pencet shift enter. Lah mana nih? Oh itu dia tuh. Enter to load mission. Nah di sini kita kasih nama guys, katanya guys kita kasih nama apa lagi? Carl Johnson sih harusnya cuy. Oke, lah. File not found. Kok file not found cuy? Bentar. Oh, MS-01 cuy. Satunya itu harus pakai kosong ya. Dan di sini sekarang kita bakal disuruh, gua enggak tahu ya ini ya. Ini apa ndah? Ini bosnya Smoke, play-nya Sweet, Hern. Ini kayaknya nama-namanya guys, dan bisa kita edit-edit juga noh. Hernander. Aduh. Jadi kita bakal langsung play aja. Kita sebagai ini kan Sweet kan harusnya ya. Lah. Oke coy, di sini gua gak pakai Seven. Jadi usahain gak pakai Seven ya guys, biar kagak nge-crash gitu. Ntar kita coba lagi di sini MS-01 dan di sini kita pakai Sweet. Langsung aja kita mulai. Dan ini dia coy. Kalian bisa lihat sih di sini kita pakainya Sweet cuy. Dan musuh kita adalah siapa ini? Kayaknya Hernandez ya. Dan kita di sini awal-awal udah 3 aja nih barisannya. Harusnya kan 1 ya. Nah, pasti kalian tahu lah ya game ini, game yang kayak nembak-nembak gitu. Waduh, itu senjata itu lagi. Ini kayak BTW peluru kita adalah pisau ya di sini ya. Ini suaranya kayak suara mukul dah. Kocak sih itu darah kita apa? Lah. Oh, kena. Buset, ini gimana banyak banget coy. Gila banyak banget asli. Kagak gua bunuh-bunuhin sini. Oke, jadi ini kayaknya apa banyak-banyak skor doang sih. Di sini skor gue udah hampir 10.000 ya. Kita coba. Aduh. Lupa ada darahnya coy. Oke, kita bakal coba lagi di sini MS-01. Nah, di sini gua nggak bakal pakai Sweet coy. Kita bakal coba buat ubah Sweet-nya ini jadi CJ. Apakah bisa? Kita bakal coba play. Nge-crash ya. Oke, jadi ternyata itu nge-crash ya kalau misalkan kita ganti namanya jadi CJ coy. Kita bakal coba lagi, tapi sebelum itu darahnya si JC ini gue pengen coba panjangin biar kita nggak cepet mati gitu loh. Mana gimana ya? Oh, ini koran darah kita bakal penuhin cuy. Bar darah sangat panjang, mungkin yang ini aja ya. Tuh, gila yang melebihi ini ya cuy, normalnya. Oke, kalau begini kan jadi kita nggak gampang mati gitu. Kita langsung aja pula mulai cuy. Oke, di sini kita bakal coba targetin sampai berapa ya? Sampai berapa ya? 100.000 dulu mungkin ya, kita bakal 100.000-in dulu. Ini kayaknya kita nggak bakal dapat kayak spesial gitu ya. Kan kalau misalkan game-game kayak gini tuh ada spesial-spesialnya sih. Kayak pelurunya berubah jadi apa gitu. Kita dapat yang bola-bola gitu lah intinya. Nah, tapi kayaknya ngaruh gak sih? Tuh, gua kena aja kan nembus dong, cuy. Oh, enggak. Oke, kita langsung aja ini lagi. Ini bisa nggak ya kalau kita cheat armor, guys? Waduh, musuhnya di ujung semua, coy. Gua di kanan aja. Oke sip, mantap, semuanya mati coy. Tapi kocak ya kayak begini ya, padahal ini bukan GTA yang seharusnya gitu loh. Tapi unik-unik aja gitu, modder ada yang kepikiran bikin gini coy. Ini betul kita di mana dah? Kalau kita lihat peta, oh kita di ujung sunyut ini. Wow, buset baris coy. Gila tuh muncul ya. Oh baris ya kayak gini ya. Formasinya gini ya. Oke, kita bisa sayang, buset dah. Apalagi itu bulat coy. Ada lagi aja bulat gitu pelurunya cuy. Tapi gampang langsung meninggal kan. Oke, kita langsung ke level berikutnya nih. Ini kayaknya lebih susah. Oh, oke. Dan kalau kalian sadar di sini pisau gue jadi lebih banyak. Ini 4 kali lipat ya. Oh, 3. Aduh. Kalau kena peluru langsung turun jadinya. Kita coba keempatin lagi ya. Tapi satisfying lebih ya. Kalau kalian yang gabut main San Andreas kayak gini itu satisfying aja. Apa nembak-nembakin gini ya. Tuh. Apalagi kayak ada geter-geternya kayak keren gitu. Kayak satisfying lah pokoknya. Oh iya, ini kalau kalian lihat barnya itu kayaknya yang buat level up-nya ya. Kalau misalkan udah penuh nanti kita nambah satu ya. Coba kita bakal nambahin dulu. Tapi kalau misalkan kita kena peluru dia langsung reset lagi, guys. Oke, ini udah mulai penuh. Nah, tuh kan. Oh iya bener, jadi 4 coy. Wuh, dia kayak gitu lagi formasinya, guys. Oke, aduh. Woi, itu aduh apa sih? Udah ngelewat tuh tetap masih bisa nembak gitu ke kita. Ke belakang pelurunya jadinya cuy. Wow, ini apa cuy? Oh, ini rider guys. Oh, ini kayaknya udah mulai-mulai kebosan nih.
kita bakal coba sampai tamat ya. Ini bar apa lagi ini? Oh ini musuhnya nih. Si Big Smoke ya? Waduh. Nah itu dia tuh. Si Big Smoke apaan dah? Gak ada wujudnya anjir. Eh kita cerita saya yang dulu cuy biar gak mati. Oke mantap. Oke kita harus lawan ridernya dulu guys. Si Big Smoke jagain rider ya. Wow gila itu pelurunya coy. Kayak begitu keren banget dah. Kenapa kita gak bisa kayak gitu ya? Oke ini peluru kita udah ada 4. Jangan sampai ke reset lagi. Aduh duh. Jangan sampai kena coy. Itu darahnya ya kayaknya yang di bawah situ ya. Wah tebel juga sih. Buset itu render keluar kayak begitu pak. Oke di sini gue cheat kebal aja biar kita gak usah hesoyem terus ya. Ini tebel banget coy asli darahnya si Big Smoke ini ya. Tapi poin kita terus nambah sih itu. Udah 83.000-an aja gue udah gak nyadar ini. Eh wuih gue udah cheat kebal tapi tetap ini loh. Aduh gak fokus lagi coy. Ya dari ulang dah. Ini kita harus kebal dulu coy. Aduh, gak fokus kan tadi. A few moments later. Oke, di sini darahnya si Big Smoke udah tinggal dikit lagi. Nah, di sini gua pakai cheat kebal ya. Bukan kebal sih, jadi intinya si CJ tuh darahnya regennya tuh cepat cuy. Di sini enggak bisa cheat kebal. Jadi, walaupun kayak cheat kebal tetap darahnya enggak akan kebal cuy. Bakal tetap ngurang kalau ditembak ya. Jadi di sini gua ngakalinnya pakai regen cepet gitu. Jadi misal kita ketembak, dia bakal ngisi darahnya cepet gitu lah. Oke. Ngomong-ngomong si Big Smoke dikit lagi nih. Ini tinggal kayak gini aja sebenarnya sih. Cuman tuh, malasnya dia gerak-gerak mulu ya segala ini ya. Nah, kalau udah kayak gini tinggal tembak aja cuy. Karena dia lagi diem ya. Ini ridernya juga harus kalian tembakin cuy biar gak ngalangin si smoke-nya ya. Oke, aduh, lu tinggal dikit juga ngapain sih? Gitu-gitu mulu. Oke, dan ini dia. Akhirnya oh, belum juga cuy. Mana ini? Buset. Oh, udah gitu doang ya. Ya, misinya selesai dan kita dapat 9.000. Ini kayaknya sesuai poin kita enggak sih? Ternyata gak bisa sampai 100.000 ya. Atau juga sih ternyata kayak gitu doang. Gua kira bakal ada cutscene atau sesuatu guys, tapi lumayan seru juga kalau kalian mau nyobain. Gua kira bakal endless juga sih, kayak nggak bakal ada tamatnya gitu ya. Ternyata ada ya lawan si Big Smoke gitu. Yaudah kayaknya segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.